Okay. Instrumen yang saya bikin untuk membaca parameter dari ECU mobil melalui OBD, protokol OBD. Di sini kita bisa melihat RPM, coolant, temperatur mesin, terus IAT, intake air temperature. Ini bar yang di sini untuk throttle position sensor. Ini bar untuk coolant. Terus kemudian untuk baterai, tegangan baterai atau aki, air temperatur, ini temperatur udara di kabin. Terus kemudian barometer, tekanan udara atmosfer. Yang terakhir adalah untuk ketinggian tempat di mana kita berada. Kemudian kita bisa setting untuk shift light, kita bisa set mau di shift light-nya mau nyala di RPM berapa. Terus di sini adalah untuk setting jam. Contoh shift light-nya tadi di set 2000. Akan nyala, shift light-nya akan nyala penuh saat RPM-nya 2000.